tahan di mulut ya. Lihat, lihat. Nah, di sini juga disediakan daun-daunan. Itu bisa langsung dimakan. Halo Bray, malam ini kita akan jajablok dengan Kangen Grill. Nah, katanya di sini itu Kangen Grill adalah pelopor pedagang ngegrill kaki lima. Saya pengen tahu dan karena memang sudah viral ya, kita cobain. Alright. Pesan-pesan dulu ya. Nah, saya sekarang sudah bersama owner dan CEO juga namanya. Ya, Bang Dodi. Dodi aja. Bang Dodi. Ini ternyata ini adalah sobat saya lama ini ya. Dan saya tahu dia itu adalah tukang son. Punya vendor dia tuh sebenarnya tuh, vendor son. Tapi tiba-tiba berubah arah, bukan berubah haluan ya. Apakah karena pandemi itu, Bang? Karena pandemi. Karena pandemi sengiseng ternyata jalan. Menghasilkan. Ya? Karena dari si son itu ternyata ya pandemi kan enggak ada show-show dan sebagainya. Iya, betul. Ya. Karena pandemi enggak ada show, jadi akhirnya coba beralih dulu lah. Ini beralihnya kenapa kanu daging gitu, kanu grill bakaran? Ya iseng, awalnya juga nggak sengaja. Oh, tidak ngelihat ayah, wah pas saya berudang sari langsung bangun. Aduh, karena saya dagang daging gue gitu. Iya benar. Mungkin seperti kurang lebih kayak gitulah. Oh, ini saya dengar-dengar ini kan viral ya, dan saya baca di sini adalah pelopor grill kaki lima. Betul. Kumaha ceritanya? Ya awalnya gara-gara di lengkong kecil ini ada steak. Iya. Nah, terus karena istri sering makan di situ, terus yang kenapa makan di sini terus, kita nggak buka bisnis di sini aja, gitu. Oh, okay. Akhirnya iseng-iseng buka warung tenda, tapi grill. Kebetulan waktu itu nggak ada di Bandung, kan? Bahkan di Indonesia mungkin, warung tenda tapi grill-grillan. Ternyata responnya bagus, gitu. Oh, okay. Waktu awal itu tenda ukuran berapa itu? 3x6 saya sama istri, terus 3 karyawan. Itu tahun berapa? 2020 bikin tenda ya. Di pinggir jalan ya, jalan lengkong kecil sini. Lengkong kecil Bandung gitu. Dan ternyata omset waktu itu berapa? Omsetnya 50.000 sehari. Sehari 50. Awal-awal sih. Awal-awal 50.000. Selama 2 bulan lah kurang lebih. 50.000 tuh iya kayak gitu, 50, terus weekend naik 500.000. Terus akhirnya wah kayaknya ilmu event harus diterapin nih di dagang gitu. Manggil influencer TikTok. Nah, dari situ setelah tayang TikTok 2 hari kemudian yang ngantri 200. Wow. 200 orang. Wow, ya itu jadi gunanya para selebgram, terus influencer dan sebagainya itu berpengaruh. Seperti Oda di Bang Oda. Seperti itu. Nah, ini ternyata dari tenda yang kecil itu. Dari tenda kecil itu. Akhirnya punya tempat bisa nyewa seperti ruko lah ya. Iya, sudah ada 3 cabang lah. Iya, utuh. Cabang gak tinggu. Itu 3 cabang dalam berapa tahun? Setahun. Setahun.
Ya ini kan baru 1,5 tahun. Ini baru 1,5 tahun ya. Enggak, maksudnya Kangen Grill ini baru 1,5 tahun. Iya, 1,5 tahun udah dapat 3 cabang. Mantap. Ada kiat-kiat khusus enggak sih sebenarnya untuk menjadi ya pedagang seperti ini ataupun apa? Iya, mungkin karena kayak nama juga sebelumnya di riset kenapa namanya Kangen gitu. Kebetulan kan saya personil Kangen Band kan, Dodi Kangen Band. Enggak dibohong kita. Iya, benar. Benar. Karena Kangen. Jadi sebelumnya saya riset dulu bahwa apa namanya? Milenial sekarang tuh ke produk ya. Namanya enggak harus berat gitu. Jadi udah langsung begitu. Nama enggak terlalu berat. Ya kayak kopi, ya kan, stick, ada kan, akhirnya udahlah biar namanya ringan, mudah diingat, namanya Kangen aja. Langsung dibikin turunannya, quote-nya harus kayak gini, ininya harus kayak gini. Oke. Ini kalau saya lihat dari daftar harga di sini tuh, ya namanya kaki lima. Menunya juga kan Kangen banget tuh, Kangen berat. Ini sangat kaki lima sekali harganya, ya masih terjangkau ya. Ini paling mahal seberapa? Yang paling mahal 335. Oh, ada yang 300 kilo itu dagingnya. Oh, pantesan mahal atuh dasa kilo atuh. Kilo. Ya. Ini makanan yang paling banyak dicari di sini apa? Ini yang nah ini. Apa itu tuh? Yang paket Kangen banget. Kaket. Oh, ini paket Kangen banget ya. Kangen banget. Nah, itu ya bisa hampir 300-400 porsi sehari. Itu daging apa sih? Sirloin, tenderloin, wagyu. Oh, disatukan? Disatuin. Disatukan. Nah, ini. Kalau saya lihat ini udah tinggal bakar ya. Iya. Sama bumbu-bumbu. Aduh. Wah, iya. Terus kabelum ternyata. Kepanasan. Iya, kepanasan. Oke. Sama ini nih, yang paling the best itu. Apa itu sosis daging? Ini keju mozzarella digulung daging sirloin. Wah, nanti kita coba nih. Ya udah, ini kaduruk dulu lah. Tadi pantesan hanet. Nanti kita coba ya. Kita langsung aja nih. Oh, siap. Ya, gas. Oke. Okay. Nah, yang bedanya ini yang pelopor pertamanya grill yang pakai sambel. Awalnya tuh nggak ada grill yang pakai sambel. Ini sambelnya terbuat dari? Ya dari cabai lah. Iya, cabai di. Awalnya kan ini kayak dimsum. Oh, dimsum ya benar. Cuman dimodif lagi rasanya biar cocok sama daging. Iya. Nah, akhirnya sekarang semua grill di Bandung pakai chili oil. Oke. Ya, ini chili oil aja ya. Bentar. Aduh ya, ini mah seperti biasa ya. Ya. Nah, ini tadi udah agak panas. Ini ada mentega ya. Dioles lah. Oles. Oles lah. Kita oles dulu cara memasaknya. Oh iya mah jadi juga memasakan ya? Iya, memasakan. Nah, experience-nya kan itu sebenarnya, masak sendiri. Masak sendiri di sini ya. Ini cukup segini? Cukup. Atau kurang? Cukup ya. Oke. Nah, setelah itu baru dagingnya dijepit. Oke. Nah, ini nih yang banyak dicari dan para penggemar di sini dagingnya. Di sini ada sirloin. Nah, itu sirloin. Itu wagyu. Wagyunya ada wagyu. Nah, yang paling tengah sirloin. Ini yang panjang sirloin itu. Sirloin. Nah, yang paling belakang tenderloin. Oh, ini tenderloinnya. Guys, kudu dibubuhan deui ya. Loh, kan sirloin udah dimarinasi. Oke. Nah, terus keju, ini jamur. Oh iya, jamur ya. Sama ya. Bawang. Jamur sama bawang. Ini biasanya untuk berapa porsi orang nih? 2-3 orang ya? 2-3 orang. Yang sendirian juga ada. Ada ya yang emang itu suka, kurang ya lebih 400 gram daging. Iya. Ini tuh semuanya? 400 gram. Di Sangwan nggak, Om? Hah? Di Sangwan nggak? Mau di Sangwan nggak? Waduh, ada ya pasti ya? Ada dong. Ada. Ntar. Nanti kita coba ini dulu aja, dagingnya dulu. Oke. Set. Di sini sudah disediakan stick. Ini waktu itu nyobain ada tes dulu, Om. Kamu ambil chef nggak? Enggak. Enggak. Murni buatan istri kalau bumbunya. Oke, emang istri suka masak juga ya? Iya. Suka masak terutama daging-dagingnya. Iya.
katanya cepat juga dimakan. Tadi tuh satu ini tuh harganya kalau yang ini 150. 150 ya. Bisa untuk dua orang, tapi kalau misalkan rewok jajabloknya ya pasti kurang lah. Cocol sambal dulu. Oke. Rohnya biar sambal lagi. Sip. Good. Good, good, good. Wah. Panas. Biar nggak panas. Ini sambalnya. Jadi teh dagingnya tender ya? Tender itu. Tenderloin. Nah ini yang pakai mozzarella nih. Yang paling kiri. Yang paling empuk dagingnya. Yang ini ya? Ini yang paling kiri. Ini mozzarella. Jadi ini mah gimana kita aja kalau misalkan mau setengah mateng, setengah mateng atau apa mateng. Itu bebas ya. Ini enak bener loh pakai chili ini. Chili oil ya. Tiga anjang-anjangan. Nah di sini juga disediakan daun-daunan. Ini mah bisa langsung dimakan. Terus dia tutup ini. Saya tarik dulu. Belum matang itu. Ini udah matang? Belum ya? Loh. Belum. Kalau matang, kejunya nariknya susah. Oh. Ini dong dia, bawang putih ya? Keju mozzarella. Oh, keju. Nanti ya? Kalau yang banyak dibakarnya. Oh, oke. Okay. Nanti ditaruh di atas daging. Nah, ini setengah mateng. Oh, lihat. Lihat meleleh. Besok. Sip. Lembut pisan, Yur. Pecah di mulut langsung. Wes. Lihat, lihat. Lihat. Nah, ini yang kejunya matang nih. Hangat, hangat. Nah, oke. Ini bisa tutup. Kalau ini nggak ada yang gede-gedean gitu nggak? Yang stick? Ya nggak ada. Oh nggak, jadi sudah ya, slice. Sudah tinggal potong, tinggal makan ya. Oke. Okay. Flat. Ya ya. Hari ini naon ya? Sosis. Oh ini mah standar ya. Nah, sosis ini mah standar. Ini yang enoki, yang jamur. Oh iya. Jamur. Kayak jamur enoki. Jadi kayak gitu, masak sendiri. Oke. Jual experience sebenarnya. Ya, bilang ya. Pasti ayangin, Kak.
Eh, didinya sih lapar nih, gak ada tuh. Udah bosan om. Udah bosan ya. Jadi selain ini, daging-daging ini, temennya itu ada nasi. Ada nasi, ya mungkin ada. Gak ada. Oh gak ada. Oh. Ini jamur enoki. Ting geus asak ting kan. Setengah matang itu, setengah matang ya. Enggak apa-apa lah. Sip. Pejat pisan. Masih banyak menu-menu yang ada. Bahkan banyak. Ada tuh. Ada yang kangen botram, ini sekilo lebih ini dagingnya. Itu buat berapa orang tuh kira-kira? Berenam. Yang sekilo buat berenam. Yang sekilo itu buat berenam. Jadi disediakan juga daging, tapi sudah di slice-slice ya? Iya, udah di slice. Di slice, beratnya 1 kilo. Wah, harganya hampir 300-an. Udah sama nasi, udah sama minum? Itu di intro. 300 ribu udah sama nasi, sama minum. 6 orang, murah. Better si chili oil ini tuh ke nasiin. Sini, nah udah, baru dagingnya kita ambil tadi. Baru kita satu. Suara. Biasa, nasinya jadi enak karena sambalnya juga langsung menyatu. Kangen grill memang sangat menggigil mulut-mulut aku. Lezat pisan dan sekarang sudah ada semuanya. Pokoknya buat yang ke Bandung ataupun yang mau datang ke Bandung, cobain deh kangen grill. Lezat. Harga kaki lima, tapi rasanya wow, tak terkira. Sip, sampai ketemu lagi ya di jajan berikutnya. Alright.